jumpa lagi di channel aku, tentunya bareng aku Jenia. Berapa hari ini aku sakit dan itu radang, jadi suaraku hilang. Nah, kali ini aku baru buat vlog lagi. Kali ini aku mau ke Pantai Kecil ya, Mas Eki. Iya. Nah, kali ini aku ditemenin sama tentunya Mas Eki, kameramen, dan juga ada Wawan sama Dandi, anak hotel tentunya ya. Nah, karena aku nggak terlalu tahu di sini, jadi nanti mereka yang ngasih tahu aku. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap di sini dan ikutin aku terus. Jadi biar kalian tahu juga di Ketapang itu pantainya gimana. Oke, jangan lupa di subscribe. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, and di subscribe ya. Dan follow Instagram aku. Nah, sekarang aku dan teman-teman OTW dulu ya, guys. Nah, kalian tahu nggak sih Pantai Pecel ini letaknya ada di Sungai Kincil, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat ya, guys. Dan akhirnya kita udah mau sampai ke wisata Pantai Pecel. Nah, ini masuknya di sini, guys. Ini nggak jauh kok, masuknya deket banget. Nah, penasaran apa aja sih di dalam sana? Aku juga penasaran, guys. Jadi jangan kemana-mana. Oke, guys. Oke, guys. Sekarang kita udah sampai di Pantai Pecel dan bersama Wawa. Ada siapa, Dandy? Hai. Kenapa sih namanya Pantai Pecel? Kenapa? Karena di sini banyak pecelnya, makanya dikasih nama Pantai Pecel. Oh, jadi semua di sini makannya pecel ya? Iya, rata-rata dari ujung sampai ujung pecel semua. Pecel semua. Aduh, penasaran guys. Ini dekat mana sih, Mas Eki? Ini dekat pesisir. Dekat pesisir, iya. Tempatnya ya. Pesisir, nah, aku belum pernah kesini, makanya aku juga penasaran pecelnya tuh rasanya gimana sih, karena aku belum pernah makan pecel di Ketapang. Oke guys, kalian juga pasti penasaran rasanya gimana. Oke. Ikutin terus. Guys, sekarang kita lagi duduk-duduk di Pantai Pecel. Seperti apa sih ini? Kayak rumah-rumah kecil gitu. Oh, gak pernah kesini, jadi kayaknya enak gitu tempatnya. Nah, sekarang kita mau pesen makan. Gimana cara pesen makannya? Gimana? Adem, adem. Gimana cara pesen makan? Adem, adem, adem. Pesen sendiri. Pesen sendiri, gimana? Mas Eki. Iya. Oke, sekarang kita kesana ya. Langsung bayar atau gimana? Oh ya, ini sebenarnya tempat sewa nggak sih? Sewa. Tempat sewa. Oh, gratis guys. Aku suka yang bayar gratis. Bayar di sini lewat banking juga bisa. Banking apaan? Gaul pantainya guys. Bisa bayar pakai banking. Wawan halu. Yuk kita pesan dulu. Ya, aku enggak, apa? Enggak, pesan apa? Enggak pakai sayur. Pedas. Apa kak? TS-nya tiga. Leci, apa sih? Air kelapanya satu. Kode yang bilang leci lah nih deh. Kakaknya TS nggak? TS lah, ya. TS satu juga. Jadi TS-nya empat. Tuh. Iya, TS-nya empat. TS-nya empat. TS-nya empat. Kelapa satu. Kelapa satu. Di apa tuh? Di zaman 12. Ini namanya pecel, pecel Ketapang ya. Dan ini aku heran banget kenapa pecel ini ada mie-nya, guys. Aku nggak pernah makan pecel ada mie-nya, ini cuma di Ketapang. Terus seperti biasa ada lontong, ada timun, ada daun apa nih, daun singkong. Kayak di ulek alus gitu sih. Apalagi ya, guys? Wawan dan di nggak ada lah kan, itu aja kan? Cuma itu aja.
toge. Toge. Ya, toge. Sama kerupuk. Sama kerupuk, kerupuknya mah bayar sendiri, bukan free dari ininya, pecelnya. Jadi kalian harus beli sendiri, guys. Tapi kita enggak tahu harganya di sini, nanti kakak kasih tahu harganya ya. Oke, kita rasain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asin-asin gitu dong. Iya, emang nyaman. Nyaman. Apa ini saya ditanya? Ini belum selesai. Kita belum jelasin aja dulu makan. Asin terus bumbunya sih kerasa gitu, kerasa. Cuman ya, enaknya campur kerupuk biar enggak asin. Kerupuk ya asin. Tapi memang asin ya? Hup. Inilah kameramen kita. Bagaimana rasanya? Enak. Enak. Dia ketawanya enak ada. Ini bisa jadi sandwich. Wow. Endorse nggak sih ini kok ala gitu ya? Mantap nih, pizza nih. Pecel rasa pizza. Gila. Nih. Mendua punya. Endol. Sederhana tapi enak. Endolita. Bagaimana Anda ini asal makan aja dari tadi? Nah, dia mah sering orang sini ya kan. Anda kena prank. Bagaimana rasanya? Lumayan. Sering enggak sih makan sini? Sering. Oh iya, ke sini. Rasanya begini terus atau berubah-berubah? Berubah tiap tempat. Oh, tiap tempat beda-beda. Yeah. Karena tempatnya banyak ya, yeah, ternyata. Tapi ini emang agak asin toh, enggak? Iya. Yeah. Semuanya agak asin? Enggak ya? Mau bayar dulu, ikutin Mas Eki. Aku yang bayar uang kakak. Iya. Uang kakak. Apa aja lah. Ini pecel. Yes. Oke guys. Iya, rajin banget sih. Buat berapa orang? 4 orang. Iya kak, makasih vlog bang. Buat vlog ya kak. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Udah sekali guys. Makasih. Woy, ada yang nyusu woy. Yang belum. Teleponan mulu nih. Mantap. Nyusul satu orang, nyusul bintang tamu. Setengah. Nah guys, di sini itu lumayan ramai juga karena ini kebetulan hari Minggu. Di sini benar-benar ramai banget. Tapi makanannya rata-rata pecel guys, dan pecelnya tuh aneh ada mie-nya. Dan sini pantainya juga lumayan luas sih kalau buat refresh otak yang lagi stres, yang lagi galau, yang lagi jomblo. Yang pastinya aku enggak galau. Yang lainnya masih nunggu yang lain masih di sana. Kan foto-foto dulu di sini guys.
Pantai Kincil Pesisir atau yang biasa disebut warga Ketapang sebagai Pantai Pecel ini yang terletak di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang sangat ramai dikunjungi warga Ketapang ataupun wisata luar, guys. Mereka datang ke Pantai Kincil Pesisir hanya untuk menikmati pecel. Hal ini karena pecel merupakan makanan khas Pantai Kincil Pesisir, guys. Wah, 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 kalian kapan nih kesininya? Apalagi buat kalian yang cuman mampir di kota Ketapang, kalian harus mampir di sini. Karena aku juga baru nemuin wisata yang penjual pecel dari ujung ke ujung. Semuanya kebanyakan pecel, guys. Nah, selain makan pecel, kalian juga bisa sambil menikmati sejuknya pantai di sini. Apalagi sore, guys. Sunsetnya dapat banget, bisa ngilangin hati kamu yang galau. Udah guys, sekarang kita udah mau selesai, udah keliling-keliling juga di sini di pantainya. Dapat banget sunsetnya kalau jam segini, terus udah makan pecel juga. Semuanya kenyangan dan keletihan, jadi tinggal aku sendiri dan Mas Eki kameramen. Oke guys, mungkin kita tutup aja vlogannya hari ini. Dan kalian jangan kemana-mana lagi, buat besok-besok tetap kintip channel aku karena pasti masih banyak lagi kuliner dan wisata-wisata yang lain-lain di Ketapang. Oke guys, makasih yang udah stay dari tadi di channel aku dan jangan lupa di like, komen, di share ke semua sosial media kalian dan jangan lupa di subscribe. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Dadah! Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.